ada tukang rokok itu satu orang namanya si Babe almarhum gua juga. Babe itu sering temui. Nah, menampakkan kayak perempuan cantik, kayak pakai kebaya lah kata dia orang tuh ya. Tapi dia menampakkan langsung dilihat belok lagi, udah kagak ada tuh orang itu. Pak Kotim. Ya, kalau Jumat kan Kotim ya. Kalau Bapak Katim. Jadi emang kita lagi ada di lokasi Simanis Jembatan Ancol. Iya, Simanis Jembatan Ancol itu yang jembatannya berdampingan sama jembatan kereta. Kalau boleh tahu Pak, kenapa sih kita mesti siapkan sesajen seperti ini? Ini apa, Pak? Rokok Lisong. Rokok. Dia mintanya begitu. Oh gitu. Sebenarnya ini apa? Menyan putih. Oh guys, ini sobat bisnis ini menyan putih. Buat bakar. Soalnya mintanya begini. Kalau nggak dibakarin menyan tanggung akibatnya. Kayak ngancam. Oh gitu. Iya. Sebenarnya gitu. Kalau Mbah tapi bisa berinteraksi dengan dia. Iya. Penunggu sana. Iya. Enggak sih. Jadi kita cuma perantara doang. Oh. Disebut nama dia. Tapi kan sejarah si Manis Jembatan Ancol ini kan lumayan terkenal ya, Mbak. Iya. Lumayan terkenal. Jadi emang ada. Tapi kalau di film itu kan emang sosoknya perempuan cantik, iya, gitu. Sebenarnya kalau yang Mbah tahu sejarah Jembatan Ancol ini, sosok itu perempuan jeans sama perempuan, tapi sekarang udah tua. Malah ada yang nyamar namanya Uyut Asih, jadi ilmunya lebih tinggi daripada nenek. Kalau nenek dia nggak bisa dihubut, nggak dipanggil nenek, nggak mau, marah kalau dipanggil nenek. Saya namanya Uyut Asih, asli dari Banten. Sebelum kamu juga udah saya duluan di sini, cuman bahasanya bahasa Sunda aja, dia nggak mau bahasa Indonesia. Kayak air. Iya. Padahal kuburannya deket nenek saya di sononya di kampung, kenapa ada di sini? Berarti dia benar-benar membantu saya gitu. Di sini aja di belakang rumah nih ada yang kesurupan, orangnya orang Ambon, perempuannya. Jadi matanya bisa nggak ngelihat dari jam 5 siang sampai jam 10 malam. Dibawa ke dokter udah 2 kali. UGD penasaran, datang lagi ke sini, Pak tolong Pak. Di dokter nggak ada apa-apanya. Akhirnya dia mintanya rokok Lisong. Kayak ini ya, ini ya. Ini rokok Lisong ya. Jadi ini sobat bisnis ada rokok Lisong. Rokok Lisong itu apa ya, Pak? Kulit batu ini daun bako. Daun bako itu. Yang pakai bungkusnya. Iya, tapi bako. Memang masih original banget ya, nggak ada tambahan apa-apa. Iya. Benar-benar sama menyan putih, menyan ya. Putih. Ini pertama kali dalam hidup saya baru melihat namanya menyan putih. Ini menyan putih. Ini 25 sekarang. Dari 10.000 sekarang udah 25. Kalau dicium nggak begitu wangi, kalau dibakar asapnya wangi. Jadi sebenarnya cerita-cerita seperti ini jadi masuk sejarah ya. Ya. Sejarah yang lebih yang dulunya bagaimana sih ya. Jembatan Ancol ini berdiri, terus setiap kejadian-kejadian kecelakaan ya. Atau apapun yang diganggu sebenarnya ada sejarahnya. Buat kalian yang percaya boleh dipercaya ya, Mbak. Ada 3 tahun yang lalu ada mobil truk tanah jadi jembatannya ambruk. Mundur kagak bisa, maju nggak bisa, truk tanah kan berat ya muatannya. Akhirnya anak sini hampir pakai wadah satu. Orang tuanya sampai nangis-nangis gitu. Pak, tolongin saya, anak saya di rumah sakit manggil-manggil bapak terus katanya. Temen, bapak kerja malam bayar berapa sih saya bayar? Akhirnya buat taksi sama dia, langsung mau mundar-mandir gitu. Sekarang udah punya anak orang. Hampir pakai wadah. Habis bikinin air sama bapak, kan dia nggak percaya ya. Ada saudaranya kasih duit 20.000, lemparin, buang.
maunya 20 ke atas, 25, 30. Saya bilang, bapak bilang gini, coba besok minta duit receh. Duit receh, bawa ke sini, bapak doain dulu, terus bawa bekas air nyuci beras, air putih, bekas air nyuci beras kan putih itu. Didoain dulu, disemburin ke kali airnya. Datangnya sama bapak, nenek-nenek lagi nyuci, ngebusuk aja gitu. Itu anak yang sakit itu uncang-uncang mandi, enggak kan, uncang-uncang di betonan, betonan kali. Ibu-ibu, oh bu, itu anak mandi diem aja, bukan diomelin kek, jangan pada mandi begini, takut jemplung. Kalau dia jemplung, lah lanjut deh, meninggal pasti. Oke, Sobat Mistis, nanti kita mau kesana ya Pak ya, ke Jembatan Ancol, kita mau ke Santet, terus pengennya sih, kalau bisa pengen coba berinteraksi. Kenapa? Berinteraksi ngobrol sama Neng Andra, ya. Yuk, kita mau ke sana ya Pak. Berangkat. Jadi punya teman, boleh nggak?
nggak percaya nih kalau di dunia ini ada yang tak terlihat, benar kan? Nah, sekarang Cici bareng sama Neng Anggra yang punya kemampuan sixth sense lebih pengen membuka salah satu indera keenam dari kalian. Siapa yang bersedia? Ya aja. Enggak, kamu aja. Siapa sih? Ya. Jadi kita mau pakai pade ini untuk dibuka indera keenamnya, guys. Bu, aja serem nggak, Bu? Jadi sobat mistis, sekarang Neng Anggra mau membuka indera keenamnya Pak Denny untuk merasakan situasi di sekitar sini. Silakan. Pak Denny coba merem dulu ya. Saya akan coba sama teman. Takut gue, Cik. Nah, jadi sobat
mistis, kita kalau mau ke tempat bersejarah, mau tahu sejarah atau histori tempat-tempat yang emang misteri, kita harus dengan orang yang mengerti atau yang bisa maksudnya bukan jagain sih, intinya adalah lebih pintar dari kita yang bisa memagar ya? Yang bisa memagar supaya kita pun aman, karena menurut saya dunia-dunia seperti itu sebenarnya ada, cuman gak boleh untuk main-main. Iya, oke, itu tadi sejarah si manis jembatan Ancol, ada si manisnya. Sebenarnya sejarahnya jembatan Ancol lah ya? Jembatan Ancol punya cerita. Oke, Sobat Bisnis, tungguin konten misteri kita selanjutnya bareng Neng Anggra dan Alis Spiritual. Jangan lupa like and subscribe, bye. Pertama tuh gak ngerasa apa-apa, gua pikir semua sama aja dan gue sempat malam mikir itu orang bohong. Tapi pas gue ngeliat kesana, gue ngeliat sosok itu nggak mungkin kelihatan di dunia sebenarnya. Sosok yang gue nggak akan lupa seumur hidup gue. Dan tadi kalau nggak ada teman-teman, gue mungkin sekarang udah nggak ada. Gue udah tenggelam karena gue mau berusaha nyelamatin itu ada anak kecil tadi yang mau loncat. Gua gak apa-apa. Tadi gua liat disana juga kosong, gak ada apa-apa. Tiba-tiba dia ini kayaknya panik banget gitu. Bahkan dia mau nyebur sampai ke sono untuk nolongin anak kecil di sono kan. Gua lumayan agak shock dan gak bisa berkata-kata sih. Maksudnya percaya iya, tapi gak percaya juga iya. Pokoknya ya hal-hal seperti ini mungkin memang ada guys.